kita bisa lihat tekstur buahnya ya. Ini udah agak lunak. Tuh. Tuh, ya. Nah, ini udah masak, masak di batang ya. Ini juga udah, teman-teman bisa lihat nih ketika aku tekan nih, udah masak ya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini aku bakal metik buah srikaya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dia buahnya. Ini udah masak ya, teman-teman. Nah, di tempat lain mungkin dikenal dengan nama buah nona atau beda-beda ya di setiap daerah namanya. Nah, ini dua buah buahnya ya. Aku coba pencet nih. Ya, ini. Ini udah masak, masak di batang ya. Ini juga udah, teman-teman bisa lihat nih ketika aku tekan nih, udah masak ya. Rasanya ini sangat manis. Sangat manis ya, teman-teman. Bisa lihat ini, airnya. Sebelumnya tuh aku pernah metik juga. Tapi belum terlalu lunak seperti ini dan diperam gitu. Masaknya tidak manis, rasa manisnya itu tidak terlalu manis dibanding dengan dia yang masak di batang ya. Nah, ini ada beberapa lagi buahnya. Tuh. Dari akar sampai bijinya itu bermanfaat. Baik, kita petik buahnya ya. Bismillah. Ini metik buahnya itu agak keras karena nih dia langsung lengket ke batangnya itu. Satu lagi. Oke, wait. Oke, kita petik satu lagi. Agak susah ya. Nih. Nah, sekarang udah ada dua buahnya. Nanti kita coba ya gimana rasanya. Aku bakal coba makan ya. Nih buahnya. Pak ya, isinya seperti ini. Nah, teman-teman, ini rasa buahnya manis, segar. Nah, ini. Nah, di dekat daging buahnya ini, di dekat kulit, ini kan ada yang putih nih, yang lengket di sini. Nah, ini rasanya agak sedikit hambar dan ada sedikit pahitnya. Buah ini bagus untuk kesehatan karena mengandung antioksidan. Oke. Nah, sekian dari aku. Terima kasih.